Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Kali ini berita dari Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, berikut liputannya. Akibat mobil angkutan yang bermuatan melebihi tonase, jalan dan jembatan yang baru diperbaiki melalui dana APBD tahun 2019 terancam rusak. Jalan yang merupakan urat nadi untuk transportasi angkutan hasil panen pertanian padi dan kebun di Desa Netampin yang berbasis desa ekonomi ini, berdasarkan hasil pantauan Jurnal TV di lapangan, kondisi jalan dan jembatan terancam rusak berat. Kepala Desa Netampin, Kecamatan Dusun Tengah, Wahyudin Nur mengatakan bahwa jalan dan jembatan di sepanjang jalan itu ada beberapa titik jalan yang sudah berlubang. Dan dua buah jembatan yang kondisinya saat ini melorot ke bawah akibat tekanan beban mobil yang melebihi tonase itu. Diduga kuat kerusakan jembatan dan jalan itu akibat lalu lalang mobil yang bermuatan kayu plat yang melebihi tonase. Ironisnya, cukong-cukong kayu tersebut selama ini mulus-mulus saja menjalankan aktivitas bisnisnya dengan menggunakan mobil berplat DA yang tidak membayar pajak ke Kalimantan Tengah. Harapan saya kepada pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 4 yang muatannya yang melebihi tonase ini sangat berpotensi sekali merusak jalan, karena jalan ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Hasil panen baik kebun padi diangkut melintas jalan ini. Kita sudah melihat beberapa titik kerusakan jalan itu sangat berpotensi menjadi rusak berat nantinya. Ada dua buah jembatan yang sudah melorot ke bawah akibat tekanan beban mobil yang melebihi tonase itu. Perlu kita perhatikan di sini, Desa Netampin ada lahan pertanian kurang lebih 450 hektar. Dia berharap kepada instansi yang terkait agar bisa melarang masuknya truk yang bermuatan melebihi tonase itu. Karena di desa ini ada kurang lebih 450 hektar lahan pertanian dan perkebunan yang berada di sekitar tepian jalan itu dan hasil panennya diangkut lewat jalan tersebut. Dari Barito Timur, Haji Suryansyah, Tim Liputan Jurnal TV.